Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Neria and Family. Di video kali ini, kita mau ajakin kalian keliling kota Bandung, naik Bandung Tour on Bus, atau disingkat Bandros. Penasaran kan? Yuk ikutin kita terus ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu biar kita makin semangat upload video selanjutnya. Kali ini Neria mau naik Bandros yang ada di seberang Museum Geologi. Letaknya ada di Jalan Penogoro. Harga tiketnya Rp20.000 per orang. Jam operasionalnya setiap hari, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bandros dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi penumpang yang menampung sekitar 24 orang. Suasana di dalamnya cukup nyaman, dan kita bisa leluasa melihat kota Bandung dari balik jendela yang terbuka. Selama perjalanan, kita akan dipandu oleh seorang tour guide yang akan memberikan informasi seputar rute yang dilewati. Mulai dari info bangunan bersejarah, asal-muasal nama jalan, informasi kuliner, dan berbagai hal lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk ikutin kita berkeliling naik Bandros. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Selamat menonton. Perjalanan dimulai melewati Taman Lansia. Di sini ada patung dinosaurus T-Rex loh. Di seberangnya ada Pasar Cisangkuy dan tempat kuliner lainnya. Buat teman-teman penyuka film Dilan, di sini ada sekolah tempat syuting film Dilan, yaitu SMA Negeri 20 Bandung. Kita juga akan melewati rumah angker yang pernah difilmkan, namanya Rumah Kentang. Teman-teman sudah pernah nonton? Sekarang, Rumah Kentang disulap menjadi restoran loh. Nah, ini taman tertua di Bandung, namanya Taman Maluku. Taman ini juga sering dijadikan tempat syutingnya sinetron Preman Pensiun loh. Di depan ada taman lalu lintas. Taman ini pernah kita review. Link videonya bisa dicek di description box ya. Nah, di depannya ini ada pesawat tempur yang dibawa dari Amerika pada tahun 1980. Patung sepak bola ini ada di Jalan Tamlong. Ternyata sejarahnya, dulu Persib pernah juara tingkat perserikatan. Pemain Persib yang terkenal pada masa itu yaitu Ajat Sudrajat. Kalau tadi ada patung sepak bola, nah sekarang ada monumen setum. Zaman dulu, setum ini menggunakan kayu bakar atau batu bara, dipakai untuk membuat jalan. Nah, monumen ini menjadi titik pusat 0 km Kota Bandung loh.
Di depannya ada hotel pertama yang ada di Bandung, namanya Hotel Sapoy Homan. Hotel ini menjadi hotel bersejarah di Bandung. Sekarang kita melewati Jalan Asia Afrika. Di sini ada Museum Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Biasanya kalau weekend, di sini banyak orang-orang menggunakan cosplay hantu, robot, anime, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa berfoto dengan mereka. Di sebelah kanan ada Gedung Bank Republik Indonesia atau BRI, yang merupakan gedung tertinggi pertama yang dibangun di Kota Bandung. Di sebelah kirinya ada alun-alun dan Masjid Agung. Di sini juga terdapat shelter Banros, jadi teman-teman bisa naik Banros di sini. Nah, ini ada gedung kantor pos, jadi kayak sosial medianya zaman dulu gitu, dengan cara surat-menyurat. Nah, teman-teman tahu nggak kalau zaman dulu, diantarnya itu pakai kuda loh, jadi di depannya ada tempat parkir kuda atau kandang kuda. Sekarang kita lewat Jalan Banceuy, di sini terkenal dengan penjara. Bapak Soekarno pernah dipenjara di sini. Di Jalan Banceuy ini juga banyak ditemui toko-toko lampu hias. Di jalan ini ada Cikapundung Water Spot. Ada atraksi air mancur menari. Kalau malam-malam, air mancurnya menyala loh. Belok ke kiri, ada Jalan Braga. Siapa sih yang belum pernah ke Jalan Braga? Kalau lewat jalan ini, teman-teman berasa seperti di luar negeri loh. Sepanjang jalan, banyak penjual lukisan, juga ada kafe dan toko dengan bangunan zaman dulunya. Banyak sekali wisatawan yang berfoto di sini. Yang lagi hits di sini, ada kafe Junarisa, tempat nongkrong anak-anak muda di Bandung. Dan ada juga restoran tertua di Bandung, yaitu Braga Permai. Sekarang, biar Bapak tour guide-nya aja yang jelasin rute jalan selanjutnya.
Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Soalnya rugi banget, banyak informasi yang bakalan kalian dapat. Selamat menikmati perjalanannya ya. Dari apa? Antum antara pelajar atau pelajar pejuang? Sudah sebelah kiri deh, yang warna oranye. Itu ada yang dinamakan monumen. Ini apa? Kereta api. Dan sebelum Bapak Soekarno di penjara Bandung, tadi ternyata proses sidang itu di gedung pengadilan di depan kantor. Dan beliau tidak pakai pengacara, tapi menulis sendiri, membacakan sendiri pledoinya. Judulnya Indonesia Menggugat, jadi nama gedung. Di depan ada tempat naik bandros. Belum ada COVID. Nah, sejak ada COVID sampai sekarang ini ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan lagi. Ada Taman Dewi Sartika, ada Taman Gazebo, ada Badak Putih. Jadi Badak Putih ini merupakan jenis budaya yang pernah ada di Bandung pada zaman dahulu selain harimau. Di daerah Bandung banyak satu batang harimau. Nah, yang ini yang langka ya, batangnya badak putih. Nah, ini merupakan alasan dari kantor wali kota Bandung. Nah, Aziz atau Muhammad Aziz. Ada juga di negara Amerika. Ini juga salah satu jalan yang amat sangat di Bandung. Namanya Jalan Helge Mata Dinata. Raden Helge Mata Dinata. Panjangnya 3 km. Ada begitu banyak factory outletnya. Pokoknya outletnya, restorannya, akomodasinya. Kita kalau belok ke kanan, di Jalan Kenal Lama atau Pusat Pembalan Kerestatif. Jadi itu adalah ke Bogor. Lalu kalau kita selesai. Ya, ke sebelah kiri ada Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, di depannya ada patung juga warna biru dalam proyeknya warna kuning. Ini APD ya, alat pelindung diri. Ada yang lagi di patung Sultan, nah, kalau bisa bawa ke sini. Ini patung sudah. Maka air minum daerah. Hiroshima dibawa tanggal 14 Agustus mereka datang. Kalau orang Korea kan dulu-dulu mereka datang lagi sama kita. Ada angin, ada dino, ada rasono, ada buah batu, Bandros yang kita naiki ini rutenya mencangkup Jalan Diponegoro, Jalan Aceh dan sekitarnya, Jalan Lombok, Rumah Kentang, Saparua, Taman Maluku,
Jalan Sumatera, Jalan Braga, dan sekitarnya, Taman Wali Kota, Jalan Dago sampai Gedung Sate. Dan berakhir di shelter Banros Museum Geologi lagi. Begitu kira-kira teman-teman. Bagaimana teman-teman tertarik untuk naik Banros keliling kota Bandung? Cukup sekian video kali ini ya. Semoga video tadi bisa jadi rekomendasi liburan kalian selanjutnya. Dukung terus channel Neria and Family dengan kasih like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah! Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih.